Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min nisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan daripada cerita Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Fir'aun diceritakan begitu terus-menerusnya dalam kekufuran, tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak percaya dengan risalah daripada Nabi Musa, sehingga bahkan ketika Fir'aun meminta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam atas kebenarannya sebagai utusan Allah, maka disitulah Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat bagaimana tongkat yang berubah menjadi ular, sehingga ular tadi memakan menjadi ular yang besar yang memakan apapun yang di sekitarnya, ular-ular yang kecil, dan juga bahkan ular tadi itu membuka mulutnya sampai bagian bawah mulut ada di tanah, bagian atas mulut di atas daripada kerajaan Fir'aun. Bahkan Fir'aunnya mau dimakan saat itu, dan bahkan Fir'aun saat itu ketakutan sampai dia berlari dan meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Meminta pertolongan kepada Nabi Musa dan menjanjikan untuk beriman kepada Nabi Musa ketika diselamatkan daripada ular tersebut. Tapi ya, setelah Nabi Musa mengambil itu ular dan kembali menjadi tongkat kembali, maka tetap Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa. Dan diceritakan saat itu Nabi Musa ketika tongkat tadi dilemparkan menjadi ular, itu saking ketakutannya Fir'aun, dia setelah kejadian tersebut sehingga dia mendapatkan sakit ishal, buang-buang air besar sehari sebanyak 40 kali. Yang mana sebelumnya Fir'aun ini dia tidak buang air besar kecuali 40 hari sekali. Tapi setelah kejadian daripada ular tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit kepada Nabi kepada Fir'aun, yaitu dia buang air besar 40 kali sehari. Setelah melihat kejadian hebat seperti ini, ternyata Fir'aun lagi-lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai Nabi Musa. Sehingga Allah tampakkan kembali mukjizat kepada Nabi Musa, tangan yang diletakkan sebagian badannya, maka dikeluarkan itu tangan berubah menjadi cahaya yang terang benderang bagaikan bulan purnama, sehingga orang tidak mampu untuk melihatnya. Kemudian dikembalikan lagi itu tangan, maka hilanglah cahaya tersebut. Dan ketika dikembalikan lagi, keluar cahaya kembali. Tapi begitu pun, ya, telah melihat begitu banyak daripada mukjizat daripada Nabi Musa, tetap Fir'aun masih menjadi orang yang tidak beriman dengan Nabi Musa. Sehingga Allah Subhanahu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan bala kepada Fir'aun dan kaumnya. Sehingga Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, sungguhnya hamba-Mu ini Fir'aun selalu dia membuat kerusakan di muka bumi dan dia berbuat zalim dan dia tidak akan menjadi orang beriman kepada-Mu ya Allah, maka turunkan kepada mereka dan kepada Fir'aun dan kaumnya yaitu balak, sehingga balak tersebut, hukuman tersebut akan menjadikan malapetaka bagi mereka dan untuk kaumku," kata Nabi Musa, "menjadi pelajaran bagi mereka dan nantinya untuk orang setelah mereka, maka itu akan menjadi tanda kebesaran-Mu ya Allah dan akan menjadi satu pelajaran bagi mereka untuk tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan." Ini kaumnya Nabi Musa ini, setiap kali di mereka mendapatkan daripada apapun yang Allah berikan daripada kenikmatan,
Mereka selalu mengatakan ini kenikmatan karena usaha daripada mereka, karena daripada kekuatan mereka, sehingga mereka lupa bahwa itu kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak menganggap itu kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka menganggap itu adalah dari diri mereka. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan bala, mereka mendapatkan penyakit, maka semuanya itu dianggap penyebab daripada mendapatkan penyakit dan yang lainnya itu karena ada Nabi Musa dan kaumnya. Mereka selalu menyalah-nyalahkan Nabi Musa. Sehingga setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan kepada mereka bala, diturunkan kepada mereka azab, sehingga turunlah bala bertubi-tubi, silih berganti, itu pun semuanya tidak menjadikan Fir'aun dan kaumnya beriman kepada Nabi Musa. Bala yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mereka diberikan kekeringan, as-sinin, yaitu apa? Kekeringan, kemarau yang panjang, sehingga hasil tanaman mereka, sehingga hasil buah-buahan mereka berkurang, bahkan mereka gagal panen. Sehingga apa? Mereka dalam keadaan kekurangan, mereka dalam keadaan menipis daripada persediaan mereka. Tapi itu pun tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai daripada Nabi Musa. Sehingga setelah kejadian itu, Allah berikan musibah yang selanjutnya, yaitu Allah turunkan bala, yaitu tufan. Tufan ini hujan yang deras, hujan yang lebat, disertai dengan angin yang kencang. Sehingga rumah mereka, ya padahal rumah antara orang-orang Gibti, yaitu kaumnya Fir'aun, dan rumahnya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, mereka bercampur jadi satu lingkungan. Tapi ketika Allah turunkan ini hujan yang lebat, dengan disertai angin yang kencang, sehingga membanjiri tanah-tanah mereka dan rumah-rumah mereka. Tapi anehnya, rumah mereka orang-orang Kipti banjir, bahkan dikatakan sampai airnya itu sampai batasan leher mereka. Ketika mereka duduk, maka mereka akan tenggelam. Sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena banjir di rumahnya dan di tanah mereka. Tapi sedikit pun air tidak ada yang menimpa kepada Bani Israel, itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka dalam kesulitan, tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan apapun, sehingga mereka akhirnya datang kepada Nabi Musa, meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk diangkat ini bala, dan menjanjikan kepada Nabi Musa untuk beriman kepada Nabi Musa dan akan melepaskan dan tidak akan mengganggu lagi daripada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkatlah itu tufan, yaitu hujan, berhenti. Kemudian setelah itu airnya surut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan angin yang langsung mengeringkan daripada tanah-tanah yang bercampur dengan air, sehingga mereka tidak licin lagi. Tapi setelah dihilangkan daripada bekas daripada banjir tadi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan daripada tanah mereka tanaman-tanaman yang subur, yang lebih subur daripada sebelumnya. Sehingga mereka tidak pernah melihat tanaman sebagus daripada hasil tanaman saat itu setelah banjir. Tapi ini tidak membuat mereka beriman kepada Nabi Musa, mempercayai Nabi Musa. Malah mereka mengatakan, ternyata Allah menurunkan hujan dan banjir tadi, ya ini yang akan kita dapatkan. Kita gak tahu, kita gak paham. Berarti kita gak akan keluar daripada agama kita. Berarti kita tetap ya akan menganut agama sebelumnya. Mereka tidak beriman dengan Nabi Musa. Mereka ternyata apa? Mereka tidak memenuhi daripada janji mereka. Maka mereka setelah itu hidup dalam kedamaian, hidup dalam nikmat, tapi hanya satu bulan. Dalam waktu satu bulan, setelah satu bulan, Allah turunkan bala berikutnya, yaitu Al-Jarad. Allah turunkan kepada mereka Al-Jarad. Al-Jarad ini belalang.
Belalang ini Allah berikan bala kepada mereka dengan banyaknya belalang selama 1 minggu. Selama 1 minggu mulai hari Sabtu sampai hari Sabtu berikutnya. Dan ini belalang, Allah berikan dia rasa lapar yang tidak pernah kenyang. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di setiap tubuh daripada ini belalang tertulis juldun min junudillahil a'dham. Ini adalah tentara daripada tentara-tentara Allah yang maha besar. Nah, karena itu akhirnya apa, belalang tadi ini bukan hanya mereka memakan tanaman-tanaman mereka, hasil-hasil buah mereka, perkebunan mereka, tapi mereka juga memakan pohon, daun-daunan daripada pohon mereka. Kemudian mereka masih dalam keadaan lapar, akhirnya pintu-pintu mereka, atap-atap mereka, semuanya dimakan oleh ini al-jarar. Kemudian tidak selesai dari beras itu, bahkan kayu-kayu mereka, pakaian-pakaian mereka, semuanya dimakan, bahkan barang-barang yang ada di rumah mereka, semuanya dimakan oleh ini al-jarar. Allah berikan rasa lapar yang tidak pernah kenyang. Sampai-sampai paku-paku yang terbuat dari besi yang ada di pintu-pintu mereka dimakan juga oleh ini al-jarar. Dan mereka dalam keadaan kesulitan, mereka dalam keadaan kebingungan, tapi rumah daripada Bani Israel satu pun daripada belalang tidak ada yang menimpa kepada mereka. Hanya menimpa kepada orang-orang Kipti dan rumah-rumah mereka, barang-barang mereka, tanaman-tanaman mereka. Tapi kaum Bani Israel sedikit pun tidak ada yang tertimpa daripada ini jarat. Akhirnya mereka kembali minta pertolongan kepada Nabi Musa. Ya Musa, berdoalah, mintakan untuk kami kepada Tuhanmu dengan apa daripada janji yang kami akan lakukan. Seandainya Allah mengangkat ini bala, maka kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepaskan daripada gangguan terhadap orang-orang Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa saat itu memberikan isyarat dengan tongkatnya ke arah timur dan ke arah barat, maka itu al-jarar kembali ke tempat mereka masing-masing, dan mereka dalam keadaan afiat, mereka dalam keadaan selamat sampai dalam waktu 1 bulan. Mereka dalam keadaan nikmat. Ketika mereka melihat ternyata hasil tanaman mereka masih ada sisa, hasil buah-buahan mereka masih ada sisa, cukup untuk makanan untuk mereka, mereka kembali lagi tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka tidak memenuhi janji mereka untuk beriman kepada Nabi Musa. Mereka tetap dalam agamanya, mereka tetap dalam keyakinannya, mereka tetap melakukan gangguan terhadap Bani Israel. Maka mereka dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 1 bulan. Setelah berlalu 1 bulan, Allah kembali menurunkan kepada mereka bala yang berikutnya, yaitu dengan adanya al-ghumman. Itu apa? Kutu. Ada pendapat yang mengatakan itu kutu yang keluar dari hintah, dari gandum. Ada yang mengatakan itu gumal adalah al-jarad, yaitu belalang, tapi yang tidak punya sayap. Ada yang mengatakan al-baraghith, nyamuk. Ini maksud al-gumal adalah nyamuk. Tapi ada yang mengatakan juga al-gumal, yaitu apa? Al-gumal ma'ruf, yaitu apa? Kutu yang sudah dikenal, yang sudah diketahui. Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya memerintahkan kepada Nabi Musa untuk keluar ke satu tempat, yaitu ada tempat pasir atau tempat tanah yang ada di satu desa. Nabi Musa diperintahkan untuk menggali, ya, untuk menggali daripada tanah tadi itu, kemudian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh Allah, kemudian digali dengan tongkatnya, ternyata keluar itu al-gumal, keluar dengan banyaknya, kemudian langsung menyerang kepada kaumnya Fir'aun. Tidak ada tanaman daripada yang hasil tanaman mereka sisanya tadi dan hasil buah tadi itu semuanya dimakan sampai tidak tersisa, hanya apa, sampai habis, sampai tanah dihabiskan oleh itu apa al-gumal, sehingga apa, tidak tersisa makanan sedikit pun daripada mereka, hasil buah daripada mereka, sehingga mereka dalam keadaan bingungan. Tapi tidak cukup di situ. Itu kutu-kutu tadi itu ya masuk ke baju-baju mereka. Bahkan masuk ke kulit-kulit mereka.
bahkan menghisap daripada darah-darah mereka. Sampai di antara mereka, saking banyaknya ini kutu, ketika mereka mau memakan makanan, ternyata makanan itu sudah penuh dengan kutu. Ketika mereka mempersiapkan untuk membuat makanan, ternyata habis semuanya dimakan oleh itu kutu. Tidak pernah mereka dapati, tidak pernah mereka mendapatkan azab sekeras daripada azab tersebut, daripada kutu. Sehingga Pak, bukan hanya itu, mereka rambut-rambut kepala mereka, rambut-rambut alis mereka, mata-mata mereka juga ikut dikerumuni dan dimakani oleh itu al-gamal. Dan ini berlalu, azab ini selama 7 hari. Mulai hari Sabtu sampai hari Sabtu berikutnya. Sehingga mereka dalam kebingungan, mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka sehingga apa, tidak ada jalan lain, kembali lagi kepada Nabi Musa, minta pertolongan kepada Nabi Musa. Kemudian minta pertolongan kepada Nabi Musa, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diangkatlah itu balak daripada kutu dan itu, sehingga mereka dalam keadaan nikmat, mereka dalam keadaan tenang selama 1 minggu, selama 1 bulan. Mereka dalam keadaan selamat selama 1 bulan. Tapi lagi-lagi mereka tetap dalam keadaan apa, tidak beriman kepada Nabi Musa, hanya janji-janji yang keluar dari mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang melakukan kemungkaran lagi. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, selalu mengganggu Bani Israel. Allah turunkan kembali setelah 1 bulan itu, Allah turunkan balak berupa dzafadih, yaitu apa, katak. Allah ya penuhi rumah-rumah mereka, makanan-makanan mereka, tempat-tempat wadah-wadah mereka, semuanya tidak dibuka daripada wadah, tidak dibuka daripada makanan, kecuali penuh dengan daripada, dipenuhi daripada itu katak. Mereka mendapatkan katak di mana-mana. Sehingga mereka duduk, ketika mereka duduk, itu katak melompati mereka sampai memenuhi saking tingginya sampai di leher mereka. Kemudian mereka ketika tidur, mereka tidak bisa berbalik kecuali apa? Sudah ada katak yang ada di sampingnya sehingga dia tidak bisa berbalik ketika tidurnya. Penuh makanan-makanan, bahkan masakan-masakan mereka yang mereka masak, air kuah-kuah yang panas, ketika dibuka ternyata penuh dengan katak. Semuanya dipenuhi dengan katak. Sampai api-api mereka sekalipun, api-api yang mereka untuk memasak, mereka membakar, ya, memasak dengan api, apinya mati karena sebab ada katak. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa memasak, mereka tidak bisa melakukan apapun karena banyaknya daripada katak. Mereka mau mengadon adonan daripada roti, katak juga datang masuk ke dalamnya, sehingga mereka gagal. Udah, mereka menangis, mereka kebingungan, mereka tidak bisa melakukan apapun. Lagi-lagi mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, irhamna hadil marrah, ya kali ini rahmati kami wahai Musa, kami akan bertobat kepadamu wahai Nabi Musa, kami tidak akan kembali daripada melakukan apa yang telah ingkar janji kepada wahai Nabi Musa. Akhirnya apa, Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa mengajak mereka untuk berjanji untuk tidak kembali daripada ingkar daripada janji. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, diangkatlah itu bala, sehingga mereka 1 bulan dalam keadaan tenang. Allah angkat mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan terbebas daripada azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan bahwa, dikabarkan ada satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, bahwa kata ini kan hewan darat. Kata ini hewan darat, mereka gak bisa ya berada di air yang panas, apalagi di api. Tapi mereka karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata itu masuk ke dalam air panas, sedikit pun tidak terluka. Masuk ke dalam air, sedikit pun tidak terluka. Kenapa? Karena melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan dingin. Walaupun masuk ke dalam air panas sekalipun, mereka merasa dingin dan tidak terluka, dan apalagi meninggal, apalagi mati, mereka selamat. Ini karena apa? Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kejadian daripada kata ini selama 1 minggu. Mulai dari hari Sabtu sampai hari Sabtu berikutnya. Setelah 1 bulan mereka dalam keadaan tenang setelah mendapatkan doa daripada Nabi Musa. Mereka selamat.
Ternyata mereka kembali lagi, mengingkari daripada janjinya. Mereka berbuat kejelekan kembali. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka mengganggu daripada Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kembali bala berupa darah yang kental, yaitu darah yang warnanya merah murni, dan itu darah ada di setiap air yang ada pada mereka. Semua air-air mereka yang mereka miliki, baik itu di kerannya, baik itu di wadahnya, semuanya berubah menjadi warna merah darah yang kental. Sehingga bang, mereka tidak bisa mengambil air dari sumur kecuali airnya sudah berubah dari menjadi darah. Mereka tidak bisa mengambil air dari sungai kecuali sudah menjadi darah. Berubah semuanya menjadi darah sehingga membuat payah mereka, kehausan mereka, tidak bisa minum. Datanglah mereka kaumnya dari Bani Fir'aun kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhannya. Kami tidak punya minuman, wahai Fir'aun. Tidak ada minuman yang bisa kami minum kecuali semuanya berubah jadi darah. Nah, maka Fir'aun mengatakan, itu Musa mensihir kamu. Tapi apa? Mereka mengatakan, dari mana mereka Musa akan mensihir, memberikan sihir kepada kami. Dan kami tidak mendapatkan semuanya, tempat kita semuanya kecuali ya berubah menjadi darah. Yang asalnya air, semuanya berubah menjadi darah yang kental. Maka akhirnya Fir'aun melakukan, mengumpulkan antara orang-orang Gipti kaumnya, Fir'aun, dan apa orang-orang Bani Israel, mengumpulkan mereka di dalam satu tempat. Artinya apa? Wadah-wadah mereka dijadikan satu. Antara wadah orang Gipti dengan orang Bani Israel dijadikan satu wadahnya. Kemudian maksudnya, ya, ketika dikumpulkan jadi satu, airnya semuanya sudah apa tidak berubah. Tapi ketika mau diambil oleh orang-orang Gipti, yang ada di sisi Bani Israel tetap menjadi air, yang di sisi daripada orang-orang Gipti tetap ya, berubah menjadi apa darah. Sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan air yang ada di sisi mereka. Akhirnya orang-orang Gipti meminta kepada sehingga apa air dipenuhi daripada air mereka orang-orang Bani Israel, kemudian diperintahkan untuk dituangkan ke orang-orang Gipti. Ketika dituangkan di tempatnya orang-orang Bani Israel, itu airnya keluar seperti air biasa. Tapi ketika dituangkan di tempat wadah daripada orang-orang Gipti, ternyata berubah menjadi darah. Sehingga mereka tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan orang Bani Israel sendiri memenuhi itu wadahnya dengan air, mereka meminta untuk dituangkan di apa tempat mereka, tapi keluarnya berubah menjadi darah. Walhasil ketika disampaikan itu air kepada mereka, air itu berubah menjadi darah. Sampai pada puncaknya, mereka sudah kehausan, mereka sudah kebingungan karena mereka tidak bisa minum. Akhirnya mereka mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, ya, wahai orang-orang Bani Israel, minumlah air itu, sampaikan ke mulut kamu. Setelah sampai ke mulut kamu, sampaikan itu air yang ada di mulut kamu, berikan kepada mulut kami. Diminum itu air, ya, tidak berubah ketika diminum Bani Israel. Tapi ketika dikeluarkan, ya, diberikan kepada mulutnya orang-orang Gipti, sampai di mulut mereka, itu air berubah menjadi darah. Walhasil mereka dalam keadaan kebingungan, Fir'aun dan kaumnya mereka dalam keadaan kehausan, mereka bingung, sehingga sampai mereka memakan, mengunyah daripada daunan-daunan yang ada di pohon. Mereka berharap ada air di daunan-daunan tadi, tapi kalaupun itu ada air, ternyata bukan keluar air, yang keluar adalah darah. Itu berlalu adab tadi itu kepada mereka selama 7 hari. Mereka tidak meminum kecuali keluarnya adalah darah. Maka mereka sudah mentok, mereka sudah tidak ada jalan keluar, kecuali apa? Kembali lagi datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam apa yang mereka dapatkan, sehingga Nabi Musa mendoakan mereka, diangkatlah itu bala, karena mereka menjanjikan untuk beriman kepada Nabi Musa dan tidak mengganggu Bani Israel. Tapi lagi-lagi mereka setelah diangkat itu bala, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah seterusnya mereka,
ketika diturunkan bala, mereka kesulitan, datang kepada Nabi Musa, meminta pertolongan Nabi Musa, tapi setelah ditolong, mereka lupa, mereka kembali, tidak beriman kepada Musa, dan mereka mengingkari janji, dan mereka tetap melakukan kemungkarannya. Nah, karena itu, ini cerita diabadikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَقَالُوا dan mereka orang-orang Kipti berkata kepada Nabi Musa, ya, kapanpun kamu mendatangkan kepada kami daripada tanda-tanda, artinya apa? Azab daripada Allah, dan itu kami anggap adalah sihir. Untuk kamu mensihir kami, dengan itu azab, dengan itu tanda-tanda, untuk supaya kami kembali, kami keluar daripada agama kami. Fama nahnu laka bimu'mini. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepada wahai Nabi Musa. Kami tidak akan percaya dengan kamu. Maka saat itulah Nabi Musa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fa arsalna 'alaihimut tufan. Maka kami kirimkan kepada mereka at-tufan, yaitu air hujan yang keluar, yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka, yang turun hujan dari itu dengan lebatnya, disertai dengan angin yang kencang. Kemudian wal jarad, Allah berikan musibah yang berikutnya, yaitu apa? Jarad, belalang yang merusak hasil tanaman mereka dan hasil buah mereka. Kemudian wal gummal, yaitu apa? Kutu-kutu yang menyerang kepada mereka. Wal dhafadi, dan juga apa? Kata-kata yang memenuhi rumah mereka, makanan mereka. Dan adam, Allah turunkan apa? Darah di dalam air mereka. Tidak ada air kecuali berubah menjadi darah. Ayat mufassalah. Ini ayat-ayat apa sudah jelas, sudah tampak jelas. Tapi mereka tetap fastag baru. Mereka tetap congkak. Tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun diturunkan berbagai macam bala, berbagai macam adab. Wakan hukuman mujrimin. Maka mereka menjadi kaum yang selalu menentang daripada perintah Allah. Mereka menjadi kaum yang selalu membuat keonaran, membuat kerusakan. Walamma waqa 'alaihi rizqa wa 'alaihim rizqu, dan ketika kami menjadikan terhadap mereka al-adab, kami turunkan galu, mereka selalu mengatakan, ya Musa utulana rabbak, ketika turun bala mereka sudah tidak bisa mengatasinya. Maka mereka berkata, ya Musa, wahai Musa utulana rabbak, yang mintakan untuk kami kepada Tuhanmu, bima ahida indak, dengan apa yang kita telah janjikan kepada kamu, ketika kamu bisa, ketika Allah mengangkat daripada ini bala, maka kami akan beriman. La in kashafta 'anna rizqa lanu'minanna laka. Dan demi ya, mereka bersumpah, kalau seandainya ya Allah mengangkat ini bala, ini azab, kami akan beriman dengan wahai Musa, wala nursilanna, dan kami akan melepas ma'aka bersama kamu Bani Israel. Kami tidak akan mengganggu mereka. Falamma kashafna. Maka setelah Nabi Musa berdoa, ketika kami angkat itu bala anhum daripada mereka arisa adab ila ajalin hum balighu, sampai waktu kepada mereka yang akan sampai kepada apa, waktu mereka nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hum yanquthun, mereka tetap akan mengingkari janji mereka dan mereka tetap dalam kekufuran mereka. Fantagamna minhum, maka kami marah, murka terhadap mereka. Kami turunkan azab terhadap mereka. Fa'alghraqna, maka kami akan menenggelamkan mereka. Fa'alghraqnahum, kami akan menenggelamkan mereka. Fil-yam, di lautan yang asin. Bi'annahum kadzabu bi'ayatina, karena mereka sebab apa mendustakan daripada tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Wa kanu 'anil ghafilin, dan mereka tetap menjadi orang yang lupa. Inilah azab-azab, balak-balak yang diterima oleh
kaum oleh Fir'aun dan kaumnya, tapi mereka tetap menjadi orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka tetap mengganggu Bani Israel sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala bertubi-tubi. Itu tidak menjadikan mereka sadar, mereka beriman kepada Allah, mereka kembali ke jalan yang benar, tapi mereka dalam tetap dalam kekufurannya. Akhirnya di akhirnya nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.